Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar semua? Jadi kali ini video ini spesial, aku pengen jelasin sabun Go Glow Mist Skincare. Jadi sabunnya itu kecil. Buat kalian yang pengen pakai sabun ini hemat, kalian bisa nonton video aku kekurangan Go Glow Mist Skincare dan cara mengatasinya. Di situ saya aku ngasih saran dan ngasih tips buat kalian biar bisa menghemat kayak sabun Go Glow Mist Skincare. Tapi kalau kalian mau beli juga ada kok, sekarang udah tersedia cuma sabunnya doang kayak gitu, karena dia ngerti kalau sabunnya itu cepet habis, jadi dari produsennya sendiri udah ngasih sabunnya kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih enggak sih, aku sedikit cari cara gimana bisa menghemat tanpa harus beli lagi kayak gitu kan. Sekarang kamu beli cuma beli sabunnya doang kan, enggak suka banget aku kayak gitu lah. Kalau bisa habis ya habis bareng, habis itu beli satu produk kayak gitu. Biasanya kalau kalian belinya satu kayak gitu lebih mahal daripada beli satu hubnya kayak gitu. Terus jadi sabunnya ini dipakai sehari itu 3 kali. Jadi buat kalian yang punya muka berjerawat atau muka berminyak, pakai krim siang kayak gitu, siang harus cuci muka. Jadi bangun tidur cuci muka, siang cuci muka, terus malam sebelum tidur atau sore kayak gitu kalian cuci muka pakai sabunnya. Dan aku bakal ngajak kalian gimana cara aku cuci muka ya pakai sabun ini ya. Jangan kemana-mana. Dan ini aku lagi di kamar mandi dan aku bakal ngajarin caranya buat cuci muka. Kalian pokoknya bikin rambut kamu itu enggak mau posisi kamu cuci muka. Kalian bisa ikat atau kamu bisa pakai untuk bikin rambut kamu itu enggak halangin pas kamu cuci muka. Tapi rutin ya, terus bagian hidung kayak gini biar hidung kalian itu mancung, dan ini juga iya biar ininya juga jadi biar tirus. Maaf ya, ini aku kurang tinggi jadinya aku harus berdiri biar agak tinggi, soalnya videonya ini apanya nggak bisa taruh di mana kayak gitu loh. Udah kalian, buat kalian udah bersih kan, bilas dengan air. Jadi pertama kali kalian cuci muka itu kalau bisa pakai air hangat biar bisa buka pori-pori. Habis itu kalian aplikasiin ke sabunnya. Kalau sabunnya udah selesai, kalian keaplikasikan ke air dingin. Jadi biar nutup pori-pori lagi. Dengar Kak, bilas dulu. Dan ini hasil muka aku setelah pakai krim siang, dan ini hasilnya bersih. Jadi pakai sabun tadi ya. Mungkin agak merah ya, tapi 5 menit kemudian juga enggak, karena aku terlalu neken banget. Jadi ya agak sedikit merah. Mungkin ntar juga enggak, enggak apa. Udah teman-teman, makasih udah menonton video aku. Sekian review dari aku. Thanks for watching. Bye-bye. Don't like to subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.